Selamat siang semua. Kembali lagi ke channel saya, Christian Sangarasi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tambahan fungsi dari switch unit Volvo ya, FH16 seri 4 dengan tipe iShift ya. Nah, di sini untuk yang versi paling baru ya, di sini ada tombol, ada dua switch ya, ada dua switch di sini, ada TCS ya, kemudian di sini ada seperti gambar unit ya. Nah, yang pertama di sini adalah tombol TCS ya. TCS di sini adalah tombol untuk traction control system. Nah, di sini fungsinya ya adalah untuk ya, ketika ini diaktifkan seperti ini. Nah, kemudian nanti ada di instrumen ya, di sini akan tulisan ada TCS status ya. Nah, jadi fungsi dari TCS ini ya, fungsinya adalah sebagai untuk mencegah terjadinya slip ya pada roda ya, saat manuver ya, saat manuver, atau misal terjadi pada saat jalan licin ya. Ketika ini diaktifkan, dia menggunakan sistem pengebrikan, dia akan mendeteksi roda yang slip, sehingga roda yang slip itu nanti akan dibrik, akan disesuaikan dengan roda di sebelahnya ya. Nah, ini ya fungsi dari TCS ya. Kemudian yang kedua ya, di sini ada namanya adalah tombol Hill Start Aid ya. Hill Start Aid, jadi fungsinya ini adalah untuk mencegah ya, ketika unit ini stop di tanjakan ya, stop di tanjakan, ini diaktifkan untuk mencegah unit itu melorot ya, atau mundur saat terjadinya perpindahan dari brake menuju ke akselerasi ya, atau pedal gas ya. Ya, jadi untuk aktivasi ini, jadi ketika misal unitnya berhenti di tanjakan, kemudian dia akan bergerak lagi. Jadi ini kita tekan, kemudian kita injak pedal gasnya langsung tanpa unit tersebut mengalami mundur. Ya. Oke. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.